nyapa pasar kendeng gitu ya. Ini makan dong sekarang lo. Makanan ibu. Apa nih dari sini bu? Dagangnya apa bu? Ini apa boleh buka nggak bu? Pisang goreng. Pisang goreng ya. Pisang goreng Bali gitu ya. Pisangnya pisang apa bu? Pisang kepok. Oh pisang kepok. Kepok Bali. Kepok Bali gitu ya. Berapa yang udah di ini? Berapa? Segini? Ini 5.000. 5.000. Wih dah satu deh. Ibu sendiri yang goreng. Ini apa nih? Yang hitam apa nih? Ini cabrang. Hah? Cabrang. Cabrang apa? Cabrang hitam. Itu buat apa? Dimakan juga? Makan langsung. Cabrang. Coba coba. Berapa belinya berapa? Bisa makan. Coba makan. Tabrang namanya. Iya. Dimakannya sama apa itu? Langsung. Udah kasih direbus, kasih garam gitu. Sudah. Coba aja makan-makan. Kalau di Jawa kan kalau di sini tabrang namanya. Kalau di sini tabrang. Coba tabrang coba. Sama kulitnya dong. Kulitnya enggak dimakan, Bu. Kulitnya enggak dimakan. Kulitnya buat dia kulitnya. Coba-coba dong, coba daripada kebagian kulit. Ya kan? Coba. Berapa tuh belinya berapa? Kayak ini Bu ya. Talas ya? Iya, sama kayak talas. Berapa tuh belinya Bu? 5.000 segini. Oh, udah dibungkus. Murah ya. Udah ada pisang goreng Bu. Iya. Ini pisang goreng. Coba pisang gorengnya. Coba manis enggak tuh tabrang? Enggak. Ini makan. Ya, manis. Enggak manis pisang goreng. Ambar, gorengin ambar. Ambar ya. Coba dong pisang goreng. Emang rasa khasnya sih. Rasanya enak ya. Kayak kentang bukan? Nah, bukan kentang, kayak tata, kayak ini talas kayak talasnya. Gitu. Ya. Iya, ditanam apa kecil-kecil gitu Bu, apa masih kecil? Ini kacang. Sejenis ini Bu ya, jenis talas ya Bu. Kacang dia Bu. Kacang ya Bu. Menjalar Bu. Ditanam. Oh. Menjalar ya Bu ya. Iya. Ini makanan desa kan. Ini sampahnya Bu. Sampah. Di desa kan ini aja. Oh, makan itu. Kalau mentah pakai sayur. Oh, mentah jadi sayur. Sayur bening. Coba dong, buka dong pisang gorengnya. Enggak, enggak apa-apa deh sini aja. Jangan merugikan ibu. Enggak, tadi udah merugikan. Bu, udah gak ibu siapa namanya, Bu? Bisa buka-buka. Iya, masa buka aja enggak bisa ya? Enggak malu-maluin ibu dong. Sobek aja udah. Oh, iya. Iya, tekan kasih kantong lagi sama ibu ya. Ini goreng sendiri, Bu? Iya. Jadi ibu jualnya mulai dari berapa nih? Siapa yang mau makan siapa namanya? Kenalin dulu dong, YouTuber juga nih kan. Nama saya Jack. Jack, asli NTB. Asli NTB. Sekarang mau makan pisang goreng setelah tabrang. Tabrang enggak berani ya. Coba makan dulu, pisang goreng Bali. Bumbu Bali tuh, jangan pedes jangan. Oh, enggak, bumbu Bali entar pedes ya enggak. Garam sama gula. Oh, garam sama gula, tepung biasa ya. Campur. Mau beli aqua lagi, aqua beli. Aus. Beli aqua. Wah, ibu ada jual aqua. Bisa habis ya? Bisa enak ya? Pisangnya manis. Pisangnya manis ya? Mateng pun Bu ya? Iya, biasa pisang yang matang. Nih, nah, beli aja dua. Biar enak. Oh, biar kacang polong. Oh, kacang kedelai. Oh, kacang kedelai. Ada mami. Ada mami namanya. Oh, ada mami namanya. Oh, ini ada mami namanya. Ya. Ada mami. Ada mami. Ya. Ada mami jadi enak bisa makan ada mami gitu ya. Iya, enak. Ada mami, ada tante. Banyak senang nih. Banyak senang Bu ya? Iya. Bu, saya bayar Bu. Maaf. Ya, udah enggak usah kembali Bu, buat ibu aja. Nih, tanda terima kasih. Udah enggak usah kembali, Bu. Ngapain nih buat ibu nih tanda terima kasih Bu ya. Makasih Bu ya. Enggak udah Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Enggak Bu. Udah Bu. Makasih Bu. Kantong plastik udah, aja Bu. Kantong plastik aja Bu. Iya enggak apa-apa enggak apa kantong plastik aja Bu. Kantong plastiknya aja. Bu. Kantong plastik ya. Makasih Bu ya. Semoga tambalan. Enggak iya makasih. Ntar bisa ibu jual kan dapat duit ya enggak. Bagaimana rasanya? Oke ya. Kasihan ibu udah tua-tua jualan bahaya kayak gitu kan. Kita enggak boleh enggak. Udah kita waktunya tersiksa. Harusnya menikmati. Ya kan waktunya kita tersita kan kita udah nanya-nanya. Makasih, makasih, Bu. Teren kali. Iya, teren kali deh. Oh, tuh salak Bali direbus? Iya. Berapa harganya? Enak. Harganya berapa satu? Ya, ambil dulu, ambil. Enggak, jangan dibeli aja berapa? Makan dulu, makan. Bayar, bayar. Oh, 1.000? Murah ya.
Ada, tadi ada kembali nggak? Pas, ada. Pas uangnya. Boleh, oh, salak Bali direbus gitu ya? Iya. Salak Bali kenapa direbus? Salak kondok nggak bisa direbus. Oh, salak kondok nggak bisa direbus. Ambil satu-satu lima biar tahu. Saya buka-buka. Direbusnya pakai gula dong, Bu? Enggak? Ya, biasa. Garam. Ini dua biji, Bu. Coba buka-buka. Kasih gula ya. Salak direbus. Jadi namanya ada papi lagi nih. Papi begini. Kalau itu ada mami, ya enggak? Harus coba ini kita nih, salak Bali direbus ya. Oh, jadi kalau orang dibikin asinan, dibikin apa gitu kali ya? Iya, kayaknya. Kalau ini dia direbus. Kan kayak asinan juga, kayak buah-buahan plum gitu. Cuman dia jadi ini. Hebat juga ibu jualannya. Wih, langsung aja? Nggak dibuka kulitnya dulu? Oh, langsung? Murah-murah jualannya ibu. Nah ini bu, dua biji bu, maaf bu ya. Enggak, ya enggak, jangan harus beli dong bu. Iya, enggak apa-apa buat ibu. Ini satu lagi bu ya. Satu lagi dong. Coba dong, makan dong, cobain. Ini namanya apa nih bu? Salak Bali. Enggak, direbus ini namanya ada nama barunya enggak? Enggak, ya salak Bali. Rebus, salak rebus. Disingkat apa? Sabus. Salak Bali. Oh, bukan mie rebus Indomie. Kebiasaan salak Bali rebus. Eh, silakan. Kasih gula, garam gitu bu ya. Mulai kapan nih direbus? Hah? Daun pandan. Apa ya? Daun pandan. Oh, daun pandan. Jadi wangi ya. Bagus, bagus, bagus. Udah masakan mana nih salak Bali direbus? Baru. Baru? Jam 4 sore. Enggak, sebelumnya belum ada. Sebelumnya salak Bali direbus enggak ada. Lainnya enggak bisa. Oh, salak pondok enggak bisa. Hancur dia kalau direbus. Enggak ada. Enggak enak itu. Oh, Bali baru enak ya. Kalau direbus tahannya 2 hari. Habis itu enggak bisa jual lagi. Kulitnya aja enak sebetulnya ini, apalagi bijinya. Cuman orang nggak musim dimakan ya. Nggak, makasih bu. Bu kalau hari biasa jualan di mana? Di sini setiap hari? Bukan, kalau dagangnya ini nyerap. Oh nyerap. Kalau ada dagang di sini saya kenal. Di mana? Belakang dagang kanan. Oh belakang sana. Oh iya. Ya bu ya, semoga tambah laris bu ya. Banyak dapat rezeki. Ketemu lagi, makasih bu. Sudah madu.